Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mencanangkan gerakan membangun pendidikan berkarakter Islami di Aceh. Pencanangan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-58 di lapangan Tugu Kopelma Darussalam, Kamis 7 September 2017. Momentum Hardikda harus dijadikan langkah awal untuk berbenah guna membangun pendidikan berkarakter Islami sehingga generasi Aceh punya watak mulia dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, berilmu, kreatif, dan mandiri, ujar Irwandi dalam sambutan yang dibacakan Sekda Aceh Dermawan. Sekda meminta agar pemangku kepentingan menguatkan tonggak pendidikan sejak dini. Momentum Hardikda janganlah diwarnai upacara saja, melainkan harus dijadikan sebagai upaya untuk memperbaiki diri agar pendidikan di Aceh bisa maju dan berkembang. Semangat bekerja keras harus dikedepankan sehingga keistimewaan tidak hanya di atas kertas tapi bisa dibuktikan dengan kualitas. Pemerintah Aceh, ujar Dermawan, menjadikan pendidikan sebagai salah satu program prioritas. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bahkan mencanangkan program Aceh Careng dan Islami. Kedua program tersebut diantaranya memfokuskan pada pemerataan pendidikan, mempersiapkan SDM, meningkatkan kualitas, dan pemerataan penempatan guru di Aceh.